Halo, jumpa lagi bareng saya channel Baskipop. Kali ini saya akan update beberapa anggrek saya yang memang baru mekar. Di antaranya adalah Dendrobium, nggak tahu ID-nya apa, tapi ini jenis bunga mini. Dan bunganya ini putih, putih semua. Dari lidah putih, dari semua sepal juga putih. Jadi saya jarang banget punya dendrobium yang pure warna putih. Biasanya ada aksen lidah ungu, lidah merah. Pokoknya beda-beda. Untuk yang putih polos seperti ini saya punya satu, hanya ini dendrobium. Ini termasuk dendrobium mini karena plannya mini. Saya kita cek, plannya itu segini saja, nggak bisa besar. Dari dulu saya rawat hanya segini saja. Nggak ada perubahan, tapi dia rajin berbunga. Keuntungan dari dendrobium mini ini memang cenderung rajin berbunga, seperti salaya pink, enobi, termasuk itu yang mini-mini itu rajin berbunga. Jadi spike-nya itu terus, nggak berhenti. Ini rawatan lama memang. Duh, kurang fokus ya. Rawatan lama yang tidak saya pindah-pindah dari dulu. Jadi lokasinya dari awal dia saya beli, saya tanam di sini. Dan perkembangannya memang kurang baik ya. Mungkin kurang panas. Ini saya tempel di pakis yang cuaca panasnya kurang, dapat sinar mataharinya. Kan untuk anggrek dendrobium dia lebih cenderung suka panas. Ini dendrobium mini putih, putih polos, nggak ada aksen apapun. Bunganya cantik. Ini kurang fokus terus ya. Bunganya cantik. Nah, seperti ini. Putih, nggak ada motif lain. Oke, geser ke tempat lain ya. Di sana saya punya dendrobium juga. Nah, ini juga mini, koleksi saya yang mini, dendrobium enobi, enobi splash. Dendrobium ini juga terkenal rajin sangat. Dia selalu setor bunga, tidak pernah berhenti. Jadi setelah spike, keluar spike lagi, meskipun di batang yang sama. Jadi sangat recommended untuk diadopsi ya. Jadi untuk pencinta anggrek wajib punya si anggrek enobi splash ini. Plan juga mini, nggak tahu ya, susah saya dia berkembangnya itu satu-satu gitu loh, nggak secepat dendrobium yang lain. Nih dendrobium enobi splash, cantik, banyak knop, meskipun berkarakteristik mini ya. Geser ke sebelah sana. Nah, kalau ini sudah rawatan sudah mekar lama ya, sebulan lebih, sekarang nambah 2 knop. Tapi ini dendrobium bulan saya. Kok dendrobium bulan, salah. Anggrek bulan saya. Anggrek bulan saya lidah dower urat ya, urat pink. Ini juga rajin berbunga. Ini kemarin hasil menghasilkan 2 spike, tapi spike yang satunya itu dimakan siput sepertinya, kemudian busuk. Ujungnya dimakan siput, jadinya busuk. Ini rawatan lama juga, sudah sangat lama saya rawat. Saya pindah-pindah lokasi juga, dan memang dia cenderung aktif, rajin berbunga. Kalau di sebelahnya ini kita sudah pasti sudah kenal ya, si larat. Si larat ini sangat rajin berbunga. Lagi musimnya ini, semua larat saya berbunga. Saya punya plan larat ini sangat banyak ya. Setiap dia menghasilkan keki-keki yang tumbuh di batang, saya pindah. Jadi ada ratusan plan kayaknya si larat ini.
sekarang lagi rame rajin berbunga. Meskipun dia murah, anggrek murah, anggrek jadulan, tapi saya suka karena karakteristik dari larat ini sangat jelas ya. Bunganya ada stripe-nya, ada warna degradasi lah, bukan hanya polos pink. Bisa kita cek seperti ini. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa contoh bunga yang terakhir mekar di tempat saya, tapi sudah banyak spike-spike yang akan segera menyusul. Beberapa anggrek bulan, anggrek dendrobium saya juga spike, nanti akan saya update. Terima kasih sudah menyimak video saya update dari kebun yang bunga anggrek lagi berbunga. Salam satu hobi, hobi pecinta anggrek.